kita untuk mencintai seseorang, baik buruknya dia, yang penting kita punya apa yang kita inginkan dan kita cita-citakan, itulah menjadi dasar. Karena dua hati yang disatukan itu banyak perbedaan, untuk saling mengerti dan memahami. Sosok yang special and unique, terutama dia tuh orangnya polos banget, perhatian, terus sayang sama keluarga, terutama mamanya, selalu ngusahain yang terbaik untuk pasangannya, nggak pernah selingkuh. Dia menjadi sosok yang bisa membangun kehidupan menjadi lebih baik. Dia bisa mengajar aku untuk selalu bersyukur, selalu berdoa, selalu terus semangat walaupun keadaan yang sangat tidak. Beserta teman-teman mengucapkan selamat kepada Agus Saputro dan Mbak Kesi, semoga langgeng sampai nenek cucu dan dang meteng merdeka. Satu, satu, ya. Yeah!
dreams come true.